Sunyi. Aku sangat sunyi. Man TV dah tak ceria macam sebelum ni. Awak man. Lupa. Depa mana ada. Yes. Kita. Iya. Macam inilah kehidupan aku sehari-hari. Lupa. Dipertemankan dengan suasana sunyi, minum kopi, termenung. Mesti best jadi diorang kan? Dapat pergi Indo, dapat jalan ramai-ramai, dapat merasai dunia luar, kerja pun have fun. Tapi aku... Shout out to Wali, saya minta maaf sebab tak boleh nak ajak Wali pergi ikut sekali Indonesia. Dia pun tak ada duit sangat. Aku sedar, bukan rezeki aku. Hello, meh. Hello, Assalamualaikum, Wali. Ya, salam. Wali, aku nak minta tolong boleh tak? Apa barang Amor dengan Aiman dah tinggal, spender dengan baju dia. Boleh datang Medan tak, Wali? Indonesia? Haa. Mak. Boleh, tak masalah. Boleh. Tolong, Wali. Okey. Okey, terima kasih, Wali. Okey, baik. Hari bulan 12 2023. Selama seminggu kat Medan dengan dorang, aku jujur, sunyi aku hilang. Suka duka aku dengan dorang sama-sama. Tapi aku tak sangka jumpa YouTuber, benda yang sama akan jadi balik. Hari bulan 12 2023. Tadi aku ikut TikTok gila. Aku tengok orang yang duit edit. Wali. Apa? Aku duk shoot ni, Sat. Nanti aku call balik. Shoot MI.
Bosan. Aku sangat bosan. Selepas menjalankan hari yang indah, aku dihantui dengan perasaan yang sama, iaitu sunyi. Korang pun tahu diorang ada create team baru. Akan tetapi aku diarahkan oleh leader aku sendiri, iaitu Amir, untuk jaga YouTube Man TV ni. Dulu aku selalu dengan dorang, jalan-jalan dengan dorang, makan dengan dorang, menyanyi dengan dorang. Main game pun dengan dorang. Apatah lagi main basikal dengan drift kart dengan dorang kat luar rumah. Edit pun dengan dorang. Main kad pun dengan diorang. Borak ramai-ramai pun dengan diorang. Tapi sekarang dah lain. 2 hari bulan 1 2024. Mungkin aku dah give up. 10 hari bulan 1 2024. Mungkin aku dah tak larat. Sunyi ni terlalu kuat bagi aku. 16 hari bulan 1 2024. Aku dah tak sanggup. Mungkin dah tiba masa aku undur diri. 24 hari bulan 1 2024. Mungkin dah tiba masa Man TV Team terkubur. Hello, Assalamualaikum. Eh, ya, Wali. Sini nak cakap lah. Aku ada benda nak cakap. Apa ni? Aku rasa aku tak boleh go. Aku nak, aku dah fikir, aku nak tahi diri. Aku nak bubar je Man TV. Tak apa, Wali. Kau datang rumah aku sekarang. Sekarang? Aku rasa, aku rasa aku nak jumpa kau, Kak. Boleh, tapi aku rasa malam sikit sebab ni hujan ni. Okey, boleh, Wali. Okey. Tak ni. Eh, kau patah bunga. Tak boleh dulu, man. Sir. Aku dah tak boleh, tak tahu lah. Kenapa? Aku dah give up. Kau relax, Wali. Kau relax. Tadi aku dah meeting. Sekarang ni aku nak kau balik pergi solat. Ada benda aku nak tunjukkan kau. Benda apa lagi, meh? Kau balik sekarang. Aku lama-lama aku suruh orang tau. Kau balik sekarang. Kau tengok muka aku. Kau balik sekarang. Tak boleh duduk. Kenapa kau pandang tempat lain? Tak boleh gelap. Nak. Kau balik sekarang. Ada sesuatu. Okay? Kau jangan penyek muka aku. Tadi aku tak ukur ada sebatang. Ukur. Balik. Ukur sebatang. Kau alau aku ke? Aku tak alau. Ada sesuatu aku nak tunjukkan kau. Balik. Tolong. Bawa motor elok-elok. Pastikan sampai rumah. Bawa motor elok-elok. Pastikan sampai rumah. Thank you, man. Nanti.
nak berubah, tak nak. Macam dia nak berubah. Okay, bisa sangat. Bisa banyak. Korang nampak kan? Inilah yang aku rasa dahulu bila aku dengan diorang. Inilah sahabat aku. Aku rindu nak bergurau senda dengan diorang. Melihat perangai bodoh masing-masing. Dengan perempuan suka memekak membibil. Aku rindu akan semua ini. Main TV is back. Tapi sekarang masih ada sinar baru. Main TV is back. So, macam mana? Agak-agak jadi tak projek ni? Mestilah jadi. Kita buat sampai jadi. Sebab kita main TV kan? Okay. Bye. Ayuh. Kita.